sudah ada masyarakat di depan kantor gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan perundang-undangan, di mana menyampaikan aspirasi itu kalau begitu diperbolehkan, betul tidak? Dan kita sudah hampir saja di depan kantor gubernur Sumatera Utara, tapi belum ada satupun pihak dari gubernur Sumatera Utara yang menanggapi aksi kita pada siang hari. Ada apa ini kawan-kawan? Ini juga patut kita duga. Gubernur Sumatera Utara dalam perusahaan sementara di daerah Bekasi yang kedua.